Sebentar saya katakan terima, masing-masing tarik nafasnya masuk, masing-masing syahadat. Saya serahkan tingkat dua. Tingkat dua ke tingkat tiga, jurang pertama. Sebentar saya katakan terima, masing-masing tarik nafas masuk, masing-masing syahadat. Saya serahkan tingkat tiga. Selanjutnya tingkat tiga ke tingkat empat, tujuh orang pertama. Masing-masing syahadat. Saya serahkan tingkat empat. Selanjutnya tingkat empat ke tingkat lima, lima orang pertama. Thank you.
kasih syahadat. Saya serahkan tingkat 6 dan tingkat 7 7 orang pertama. Masing-masing syahadat. Silakan duduk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah tibalah saatnya ditunggu acara kita ini, yaitu acara penyerahan tingkatan. Tadi saya lihat ada beberapa hamba Allah terpilih langsung menerima tingkatan 11-12-nya. Itu tingkatan paling akhir dalam perguruan kita ini. Nah, semoga yang belum sampai ke sana mulai dari sekarang berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, bisa nanti mencapai ke tingkat plusnya atau tingkatan 11-12-nya. Karena untuk mencapai ke situ tidak mudah. Butuh perjuangan dan kesabaran. Memakan waktu panjang sekali. Itu kurang lebih 6 tahun lamanya. Itu bukan waktu sedikit. Tidak sekaligus. Bertahap. Kurang lebih 8 tahun lamanya ilmu sakelola ini. Baru kita bisa terbitkan izin dari Sospol pada waktu itu. Itu 8 tahun. Sakor sendiri baru terbentuk satu organisasi pada tahun 1993. Jadi kita perguruan sudah berusia hampir 30 tahun. Jadi nanti muktamar ini nanti bulan 6 nanti tanggal 22, sebenarnya 23-21. Karena terlalu cepat, jadi kita ambil tanggal 22. Itu muktamar yang ketiga, yang usia perguruan yang ke-30. Jadi ibaratkan remaja, manusia sudah remaja, kita punya perguruan. Jadi marilah kita semua bersikap dewasa. Berpikir secara dewasa. Berpikir jernih. Untuk merasakan keilmuan ini, tidak semudah itu. Butuh perjuangan. Butuh kesabaran.